7-1-1 harus ditahan di dalam sel penahanan humanoid yang terbuat dari bahan asbes. 7-1-1 juga harus diberi fasilitas berupa 1 tempat tidur, 2 bantal, 1 spray, 1 toilet, 1 tempat cuci tangan, 1 kamar mandi, 1 lampu bohlam dengan 50 watt, dan 1 buku novel yang akan diganti setiap bulannya. Semua barang milik 7-1-1 akan ditaruh di dalam loker 7-1-1-1 untuk diamankan. 7-1-1 merupakan orang yang mempunyai keturunan ras negro dan mengklaim bahwa dia datang dari abad ke-21. Walaupun tidak ada yang aneh yang dimiliki oleh 7-1-1 sendirinya, tetapi barang yang dia bawa terkesan jauh lebih canggih daripada teknologi buatan manusia sekarang. Berikut adalah barang-barang milik 7-1-1 yang diteliti oleh pihak Foundation. 7-1-1-1 merupakan sebuah telepon genggam yang berukuran kecil dan canggih ketimbang telepon zaman sekarang. HP tersebut memiliki tampilan seperti televisi seperti biasanya. Layar HP tersebut juga bisa disentuh sehingga bisa melakukan interaksi seperti bermain HP itu. HP tersebut diteliti oleh Foundation dan ternyata menampilkan bahwa HP tersebut bisa bermain sebuah permainan atau game di situ. Sebuah kamera kecil terpasang di HP tersebut yang jika foto diambil akan tersimpan yang menurut 7-1-1 ada di HP tersebut. 7-1-1-2 merupakan sebuah jam tangan dengan baterai yang kecil. Jam tersebut juga menunjukkan tanggal dan tahun tidak seperti jam biasanya pada tahun 1960. Jam tersebut juga berfungsi sebagai stopwatch untuk menghitung waktu yang telah berlalu hanya dengan menekan tombol di samping jam tersebut. 7-1-1-3 merupakan barang elektronik yang bisa mengeluarkan sebuah lagu, yang menurut 7-1-1 disebut sebagai iPod Nano. 7-1-1-3 mempunyai tombol yang sama seperti 7-1-1-1, tapi hanya berfungsi sebagai untuk menyimpan lagu untuk didengar. Sedangkan yang terakhir 7114 adalah sepasang tuba yang disambungkan ke 7113 agar bisa mendengarkan lagu yang dipasangkan ke kuping kita. 7111 menyebut alat tersebut sebagai earphone. Addendum 7111. Catatan ini merupakan untuk menjelaskan beberapa kejadian yang diprediksi oleh 7111 dalam kurun bertahun-tahun yang akan datang. Awal tahun 1970. Presiden Richard Nixon akan terkena sebuah kasus yang kemudian akan diturunkan dalam jabatannya. Pertengahan tahun 1970, aliran musik yang baru akan muncul bernama disco, tetapi akan mati tidak lama kemudian. Awal tahun 1980, aktor film terkenal Ronald Reagan akan menjadi Presiden Amerika Serikat pada masa itu. Akhir tahun 1990, Presiden Bill Clinton akan terkena skandal dengan wanita yang tidak dikenal pada saat itu. Tahun 2000, George W. Bush, anak dari George Bush, akan menjadi Presiden Amerika Serikat. Awal tahun 2000, Amerika Serikat akan menyatakan perang dengan negara Irak. Pertengahan tahun 2000, akan terjadi tsunami besar yang akan dikenal sebagai tsunami Aceh, membuat dampak yang besar tidak hanya di Indonesia, tetapi kepada negara-negara lainnya. Dan tahun 2008, Amerika akan memiliki presiden kulit hitam pertama, yaitu Barack Obama. Dr. Zayang dari Temporal Anomalies Department telah meminta Foundation untuk kembalikan orang ini ke masa depan, tempat di mana cocok dengan waktunya. Tetapi, keputusan tersebut ditolak oleh Foundation. SCP-711 kemudian telah meninggal setelah 40 tahun lamanya di Foundation. Walaupun dia mungkin hanyalah orang biasa, tetapi dia orang yang spesial karena bisa membuktikan bahwa masa depan memang benar ada, dan kita harus siap menghadapinya. Tertanda, Dr. Sayang.